berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Con Build Sinergi Sundaran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 hingga RM1,800 sebulan. Semarahan Plantation Sundaran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Serian. Gaji RM1,500 sebulan. RSJ Engineering Sundaran Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Matang BBQ Enterprise Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan gerai makanan BBQ di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Nyam Sekal Food Enterprise Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai makanan kanan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Di Sarike, Sing Motor Service Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Sarike. Gaji RM42 sehari. Sinar Sri Kesang Enterprise Sundaran Berhad Sarike mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan baja di Sarike. Gaji RM1,500 sebulan. Di Sibu, Palm Raya Pelitas Papa Oya Plantation Sundaran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 110 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Palm Group Palm Oil Mill Sundaran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Siam Thai Spa Sundaran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hariyama Sundaran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan. 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Sky E-Marine Sundaran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,500 sebulan. Nice Construction Sundaran Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM57.70 sehari. Di Bintulu, Woodman Kuala Baram Estate Sundaran Berhad Usaha Estate Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Bintulu. Gaji RM57.69 sehari. Woodman Kuala Baram Estate Sundaran Berhad Usaha Mil Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Bintulu Miri. Gaji RM57.69 sehari. Tamar Plantation Sundaran Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Muka. Gaji RM57.69 sehari. Di Miri, Hung Huat Repair Sundaran Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Pilato Bistro Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Greenwood Estate Sundaran Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Miri. Gaji RM57.70 sehari. Di Limbang, Tai Chung Hua Shipyard Sundaran Berhad Miri mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Limbang. Gaji RM57.70 dan RM61.60 sehari. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Job. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.